admin mau rekomendasi nih buat kalian yang hobi makan cookies. Nah, di sini ada cookies yang beda banget nih. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share nih. Nah, jadi kenapa nih beda nih? Jadi di GG Cookies nih ada yang arengnya nih, areng, dan ada pandannya juga. Wih, mantap banget. Jadi kita mau shoot dulu nih. Nah, kalau ini dari depan nih, GG Cookies Matapak. Oh. Nah, dari luarnya udah kelihatan nih banyak banget nih. Nah, ada campuran-campuran nih. Jadi yang ini yang beda dari yang lain, ada yang arangnya nih. Ada pandannya. Terus ini yang biasa nih. Ada yang keju, ada coklat. Oke, kita sekalian mau buat video pembuatannya nih. Di sini ramai banget. Nah, ini ownernya nih, Koko nih sama Mbak Cici nih. Kalau kalian sering nonton di Bangka Pos, sudah masuk di Bangka Pos juga loh. Ada masuk di YouTube juga. YouTube siapa nih? Kemarin mas. Effendi Fan ya. Oh, Effendi Fan. Nah. Oh. Nah, ini mau buat apa nih? Yang arang ya? Arang bambu. Ini yang arang. Jadi mantep. Jadi sini beda nih. Di sini mereka ada arangnya nih. Kayaknya tempat lain belum ada ya? Belum. Belum. Satu-satunya. Belum ada saingan. Belum ada saingan. Belum ada saingan. Jadi di Bangka pertama nih yang jual cookies arang. Mantap. Wanginya udah wangi banget. Kalau kalian mau cek Instagramnya apa nih? Rizka Malinda 1993. Oke, nanti admin bisa share juga nanti ya. Kenapa dipukul? Biar nggak tahu cepat masak yuk. Oh, biar tahu udah masak atau enggak tuh. Kalau udah ngembang tuh mantunya beda katanya. Kita masih proses masaknya dulu. Kita mau pesan yang areng, yang beda dari yang lain nih. Pertama di Bangka nih, cookies areng. Kalau penasaran harganya ada nih harganya. Harganya ada nih, ada banyak macam nih. Dan ternyata yang areng sama harganya tuh 2.500 juga. Jadi kalau kalian mau pemesanan bisa nih lewat WA nih atau telepon nih. Oke, kita masih menunggu. Oh, mantap. Mantap banget. Udah jadi nih. Ada yang pandan dan ada yang arangnya juga. Karkul. Atau bisa disebut cookies arang juga. Ini mantap. Mantap banget. Wangi loh ini loh. Kalau bisa nyium tuh wangi banget. Juga tuh udah alinya kayaknya udah ali banget nih kayaknya. Widih, soalnya bagus loh, nggak pecah. Mantap nih. Ini pakai pandan asli ya? Pandan asli. Adonannya ini mantep nih pasti nih, nggak pecah nih. Udah pakai pengait juga, udah nggak hancur juga. Adonannya mantep banget. Oke, sore makin rame nih. Tuh. Oh, dikasih mentega lagi tuh. Ternyata masih dikasih mentega lagi. Satu box 25.000 isi 10. Murah-murah 2.500. Dibuat lagi nih yang pandan lagi nih. Pandan coklat. Sama original keju. Oke. Okay. Ini original nih. Jadi yang beda di sini ada pandan dan ada yang arangnya juga. Berbeda sekali. Buka jam berapa kok? Buka jam sekarang jam 4. Jam 4 sore. Jam 4 sore. Tutup sampai jam 10 malam. Tutup jam 10 malam. Tuh. Jadi
Jadi yang mau datang jangan siang-siang, sore-sore baru buka jam 4. Jam 4 sore sampai jam 10 malam. Untuk lokasi yang nanya pas di seberang Ayam Jimbrong nih. Tuh. Ini Ayam Jimbrong yang di mana nih? Harusnya udah pada tahu nih Ayam Jimbrong di belakang Masjid Jami. Tuh. Pas di depannya nih. GG Pukis. Oke. Kita udah mau pesen nih, putar lagi pesanan kita nih. Kalau nggak salah dulu nggak di sini deh, sebelah ya, sebelah aja ya. Geser sedikit nih. Geser sedikit ada ininya nih, ada pelindung hujan. Buka kafe sebelah. Oh sebelahnya buka kafe, jadi pindah nggak enak hati. Oke, sekarang tinggal ada apa aja nih? Ready tanpa coklat. Oke, kita yang arengnya ambil berapa? Dua kotak. Jadi next ya. Yang arengnya ini aja, satu kotak areng 5, terus pandannya 3, yang biasanya 2. Itu yang satu kotak dulu. Oke. Ini kok udah jadi lagi. Mantap nih. Itu yang original ya? Original coklat. Teksturnya bagus sih. Ini wangi loh, kalau bisa nyium wangi banget. Mantap tuh, areng. Di luar juga kayaknya belum tahu ada juga nih. Tapi di Bangka ada loh ini, pertama nih di Bangka. Tuh, teksturnya enak banget tuh lihatnya. Tunggu apa lagi? Buat kalian yang penasaran bisa langsung WA aja nih di sini atau follow IG-nya buat pemesanan. Murah kok, nggak mahal. Satu box 25.000, isi 10. Oke, jangan lupa subscribe, terus di share sama like, komen juga buat yang penasaran nih bulan order nih. Oke. GG Pukis Matabak.